Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Maka tafsiran ayat ini, tidaklah pantas bersalawat sambil makan kue, tidaklah etis bersalawat sambil merokok, tidaklah syahdu bersalawat sambil bersiul-siul. Tetapi Allah menganjurkan kepada kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Itu perintah Allah. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya sukses di dunia tapi insyaallah selamat sampai di akhirat. Amin. Jumpa lagi dengan saya Dasat Latif dalam acara Dunia Akhirat. Yang inti dari perbicaraan ini adalah bagaimana kita menyimak, mendapatkan informasi dari tokoh yang kita undang, bagaimana mengelola dunia ini sehingga dunia yang kita kelola ini membuat kita sukses di akhirat. Berapa banyak orang hebat di dunia tapi sengsara di akhirat? Berapa banyak orang sengsara di dunia, kelihatan menderita di dunia tapi selamat di akhirat? Tapi juga itu bukan itu yang terbaik. Yang terbaik yang kita inginkan seperti yang diajarkan oleh doa Sapu Jagat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun akhirnya bisa berjumpa dengan pujaan saya dalam musik Indonesia, legenda musik Indonesia. Bahkan boleh dikata beliaulah penemu lagu dangdut Indonesia. Malam hari ini tamu saya adalah Bapak Haji Roma Irama, yang lebih sering kita panggil dengan Bang Haji atau Bang Roma. Ya, legenda hasana lagu dangdut. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa ketemu di tempat ini. Bang Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama sekali kita ingin tahu, Bang Haji, bagaimana proses jadinya atau munculnya lagu dangdut di Indonesia? Dulu yang sekarang disebut lagu dangdut itu adalah Orkes Melayu, lagu Melayu. Dulu namanya Orkes Melayu, lagunya disebut lagu Melayu, bukan lagu dangdut. Oke. Okay. Ya, dan ketika tahun 70 terjadi rock fever, jadi musik rock melanda dunia. Iya. Saat itu saya berinisiatif untuk merevolusi Orkes Melayu, karena kalau tidak direvolusi ini akan tergilas habis oleh rock. Yang namanya rock, gerakan rock saat itu, iya. Tahun 70-an. Maka saya lakukanlah revolusi Orkes Melayu. Yang saya maksud revolusi ini begini, pertama merevolut equipmentnya, dari instrumen yang akustik saya jadikan elektrik. Semuanya jadi elektrisasi equipment yang dulunya akustik semuanya. Kemudian dari sisi lirik, dari dulu biasanya kalau Orkes Melayu itu umumnya, tidak semua tapi umumnya, itu pesimistis,
mendayu-dayu gitu ya, kan. Mendayu-dayu. Pesimis gitu ya umumnya. Ya, ya, ya. Jadi sarubah menjadi optimistik gitu, optimis. Mm-hmm. Tentunya dengan beat yang, nah kemudian dari sisi beat, aransemen, saya mengadopsi dari rajanya rock satu itu yaitu Deep Purple. Saya ambil dia punya beat, dia punya aransemen, dengan catatan tidak menghilangkan sense of dangdut, sense of orkes Melayunya. Ya. Nah kemudian dari sisi equipment, dari performance, stage action juga saya rubah. Dulu orkes Melayu itu kalau main duduk gini, duduk berbaris gitu kan. Nah saya buat berdiri dengan stage act gitu kan. Nah, orang rock guling-guling, kita pun guling-guling juga. Kayak gitulah. Mereka membuat sound system dengan kapasitas 100.000 watt. Dulu orkes Melayu cuman 10 watt gitu, 50 watt. Loudspeakernya digantung di pohon rambutan itu loh, kayak toa gitu ya. Nah, kita pun rubah menjadi 100.000 watt. Nah, saat itulah terjadi revolusi musik dari orkes Melayu menjadi yang disebut dangdut sekarang ini. Kata dangdut itu sendiri dari mana, Pak Haji? Sebetulnya itu dari suara gendang. Seperti ada lagu saya, Viva Dangdut. Dangdut suara gendang, ditabuh-ditabuh berulang-ulang. Dangdut suara gendang, sekarang ramai menjadi sebutan. Ini musik Melayu, berasal dari Delhi. Lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Kira-kira gitu. Jadi cikal bakal orkes Melayu itu dari Delhi. Delhi Serdang. Delhi Sumatera itu ya. Iya. Karena dulu ya orkes Melayu dari sana, orkes Melayu asli itu. Kemudian kena influence dari Arab, dari India ya. Nah itulah saya revolusi, kemudian saya campur dengan unsur-unsur dari barat dan sebagainya. Jadilah sekarang yang disebut dangdut, dulu orkes Melayu. Kira-kira itu historis kronologis tentang dangdut ya. Terus Bang Haji, saya ini kalau ceramah sering ngutip-ngutip lagu-lagunya Bang Haji. Seperti Begadang. Begadang jangan begadang. Betul. Kalau tiada artinya. Banyak sekali lagu-lagu Bang Haji. Saya ceramah di depan anak remaja. Darah muda, darahnya pada remaja. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Wah, banyak sekali. Nah, ketika saya share di medsos, wah banyak yang bully saya. Ini pedangdut atau ulama? Gitu. Ya kan? Banyaklah yang mengatakan musik itu haram. Nah, bagaimana pandangan Bang Haji tentang musik itu haram? Jadi di dalam kaidah usul fikih ada dikatakan al aslu fil muamalati al ibahah illa yadul dalilun ala tahrimiha. Hukum asli dari muamalah adalah ibahah, boleh kecuali ada hal-hal yang mengarah kepada keharamannya. Apa itu muamalah? Tentunya di luar ibadah. Muamalah misalnya main bola, main catur, main musik, itu muamalah. Al aslu fil muamalati al ibahah. Jadi asli dari hukum muamalah itu boleh. Ya. Kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Ya. Misalnya contoh. Sudah ada dalil yang jelas mengharamkan. Dalil misalnya main bola. Kemudian pakai taruhan, jadi haram. Main catur, waktu sholat lewat, haram. Bagaimana main musik, membuat orang lupa kepada Allah, lupa kepada sholat dan sebagainya. Erotism, kemudian lirik-lirik yang merusak, karena the power of music itu can change character human beings. Musik itu bisa merubah karakter seseorang, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Nah, mohon maaf Kiai, saya pernah membuat satu paper di Amerika waktu itu. Saya diundang ke sana dalam rangka
International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Nah, di situ ada kurang lebih 9 negara. Semua buat paper. Paper saya berjudul Music is a Medium for Information, Communication, Education, Unity, even dakwah. Nah, saya beri contoh di sana bahwa the power of music itu can change character human beings. Saya berikan contoh di situ, ada seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga Surabaya. Saat itu kita lagi syuting Menggapai Matahari di Surabaya, lagi isoma, break sholat makan. Tiba-tiba datang satu sosok menghampiri saya. Dia bawa tas itu. "Anda Roma Irama?" Saya bilang, "Betul." Langsung dipeluk. Gak perlu. "You are my teacher." Langsung dia bilang gitu. How you can say that? Saya dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga sini. Dia bilang, "Kenapa Anda bilang saya guru Anda? Banyak langkah hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Bahkan banyak problem-problem saya, solusinya ada di lagu Anda. You are my teacher." Yes. Jadi dari sana saya katakan kepada teman-teman dosen, "Kamu harus dengar soneta." Nah, ini saya muat di paper saya tadi, bahwa sejauh mana efektivitas musik di dalam dakwah gitu. Dan banyak lagi testimoni-testimoni ya, bahwa orang berhenti durhaka kepada ibunya setelah mendengar keramat, berhenti berjudi setelah main dan mendengar lagu judi. Banyak sekali memberikan testimoni seperti itu ya. Nah, saya melihat bahwa ternyata musik ini it's depend on the musician, sama seperti the man behind the gun. Senjata ini mau dibuat apa? Kemana, Pisau ini mau dibuat apa gitu kan? Nah, jadi seperti itulah. Bahwa kalau kita lihat Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, "Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Aktsaruhum kadhibun," kira-kira begitu. "Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam taru annahum fi kulli wadin yahimun. وَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا." Jadi kesimpulannya dalam surat Asy-Syu'ara itu, "Maukah aku beritahu kamu ya Muhammad kepada siapa syaitan itu turun?" Dia turun kepada orang-orang pembuat dosa dan pendusta, kira-kira begitu. "Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Para penyair itu, yattabi'uhumul ghawun, dia diikuti oleh orang-orang yang sesat. "Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun." Tidakkah kamu melihat mereka berjalan turun di lembah-lembah? "Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun." Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa dzakaruhu katsira." Kecuali para penyair yang beriman, yang beramal saleh dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pengetahuan soal musik ini. Saya kalau orang ketemu yang mengatakan musik itu haram, saya kasih aja lagunya Bang Roma. Apa yang haram? Misal lagunya, "Katakan Tuhan itu satu." Apa yang haram? Itu qul huwallahu ahad. Apalagi, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa bersina juga haram? Karena itu cara binatang. Karena lagi, mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Lalu saya bilang jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Apa yang salah? Ini dakwah, cuma dalam bentuk seni.
dalam bentuk seni. Nah, yang salah itu kalau lagu-lagunya sudah mengandung syahwat. Seperti pulang-pulangku berbadan dua. Nah, itu sudah masa pulang langsung hamil. Nah, ini sudah jelas nih. Lagu-lagu seperti inilah yang dilarang. Kalau lagu-lagu dakwah, lagunya Bang Roma luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian Bang Roma, saya mau butuh amalan. Secara jujur saya harus katakan, Bang Roma ini sepelajari hidup Bang Haji ini ditempa dengan luar biasa, selalu mau dijatuhkan. Zaman Pak Harto, Bang Haji dicekal, dipersulit, manggung dilarang, difitnah kiri kanan, isu segala macam apa, hoax macam-macam. Tapi alhamdulillah tetap eksis sampai sekarang. Itu satu hal. Di hal lain, saya banyak ketemu dengan selebriti, dalam arti selebriti di bidang entertain. Ketika jamaah sudah kumpul, fans-fansnya ini sudah, penggemarnya sudah kumpul, mereka diserobot aja, tidak ada tata krama, ditariklah dan sebagainya. Tapi saya lihat Bang Haji, ketika jamaah, peminat-peminat lagunya Bang Haji kumpul, kerumun, tidak ada yang berani nyelonong-nyelonong. Bang Haji saya lihat punya marwah tersendiri, sehingga orang merasa sukan untuk langsung banyak nyelonong gitu. Saya butuh dan penonton butuh kira-kira amalan apa yang Bang Haji lakukan ini sehingga sampai sekarang masih tetap eksis. Allahumma shalli ala. Baik Kyai, saya sering ditanya begini sama orang, Bang Haji amalannya apa sehingga Bang Haji bla 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 bla. Saya balik bertanya, adakah amalannya lebih hebat dari sholat? Orang banyak bangga dengan benda-benda. Saya ambil ini dari puncak gunung ini. Saya ambil ini gunung Mount Everest sekalipun. Dia bangga itu. Tapi saya katakan, sholat itu ngambilnya saja di Sidratul Muntaha. Proses pengambilannya saja melalui langit yang ketujuh. Nah, kemudian, Masya Allah, dari proses pengambilan itu udah sangat-sangat luar biasa. Artinya, sholat itu adalah betul-betul sendi beragama dan sendi kebahagiaan manusia di situ adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata lidzulqusamil ghasaqil lail wa qur'an al-fajr innakum lafajikana mashhuda. Tegakkanlah sholat mulai dari gelincir matahari sampai gelap malam dan sholat subuh gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa sholat itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang salat yang di dalam salatnya khusyuk. Nah, saya dari dulu, mohon maaf Kiai, yang saya perdalam itu salat. Saya harus mengerti artinya. Setelah mengerti artinya, saya harus paham hakikat daripada bahasa-bahasa salat itu. Seperti contoh, ketika kita membaca Al-Fatihah, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malikam Idin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin, Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi banyak, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ketika kita baca itu, ngerti artinya bahwa Allah pemelihara alam, terbayang oleh kita. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahimnya Allah, hakikatnya kita rasakan. Kita tanam biji durian satu, kita tanam biji rambutan satu, tumbuhnya jutaan, jutaan buah bahkan miliaran sepanjang tahun tanpa bayar. Malik Yaumiddin, raja di hari kiamat. Kita sama presiden saja, sama raja-raja saya tunduknya luar biasa. Lihat kekuasaan besar dia. Malik Yaumiddin, raja di raja. Raja di raja. Baru kita nyatakan iyyaka directly, bukan wa iyyahu kepadanya, tidak, iyyaka kepadamu na'budu, aku menyembah, wa iyyaka dan padamu nasta'in, aku memohon. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kuberi nikmat atas mereka, jalan para kiai, jalan para saleh, jalan para saleh,
jalan orang-orang yang selamat, yang dapat mendapat nikmat karena kebaikan-kebaikannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai atas mereka, bukan jalan para koruptor, para penzina, para pencuri, para... Ini masya Allah, kalau kita resapi, kita renungkan, kita menghadapi kehidupan setelah sholat subuh beraktivitas, besar dada kita karena kita telah memohon kepada Allah perlindungannya begitu dahsyat. Belum lagi kita duduk iftirash. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini seluruh kehidupan, kebutuhan kita ada di sana. Ada di situ. 8 permintaan. Masya Allah. Kalau kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, tutupi kelemahanku, angkat derajatku, muliakan aku, berikan aku rizki, bimbing aku dalam kehidupan ini, sehatkan aku. Sudah. Masya Allah, kalau itu betul-betul kita resapi hayati, saya rasa sholat itu suatu azimah yang luar biasa. Kalau sholat itu kamu jalankan, misalnya kita jalankan secara khusyuk, luar biasa itu efeknya kepada jiwa kita. Nah, situlah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seperti tadi dibuli di sana. Kalau kita betul-betul merasa bersandar kepada Allah, saya rasa takut dan sedih itu enggak ada. Oke, saudaraku, sangat jelas semua manusia pasti punya masalah. Bang Roma punya masalah. Banyak. Saya Das Atlati punya masalah. Presiden lebih masalah lagi. Jangankan kita manusia biasa yang hidup di akhir zaman penuh tantangan ini, para nabi dan rasul pun punya masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang dari bibirnya tidak pernah keluar makian. Alhamdulillah Allah tidak menjelaskan, Das'ad, kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Ada masalahmu kau jadi menteri dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Das'ad, jika ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Nah, ini biasa kalau ada begini, setan berusaha menggagalkan perhatian kita. Nah, itu bagian dari setan kasih jatuh itu tadi, supaya kita tidak fokus dengar dakwah. Allah tidak memerintahkan kita untuk kaya dulu. Allah cuma minta dua hal. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu. Dan ayat ini secara pribadi telah dibuktikan oleh Bang Haji Roma Irama. Kemudian yang jadi masalah, Bang Haji, ada orang bilang begini, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa? Dia sholat tapi dia juga yang berbuat maksiat. Kan banyak itu koruptor yang sholat. Tapi rasa-rasanya sholat pencitraan. Gimana Bang Haji? Qala ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum fi sholat an sholatihim sahun alladhina hum yura'un. Allah sendiri mengatakan celaka orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Kalau dalam sholatnya sahun, sahun itu lalai, tidak konsentrate. Ria'un, cuman ingin dipuji manusia saja. Tendensius, kayak gitu. Jelas celaka. Kenapa? Orang yang sholat tidak khusyuk, artinya tidak lillahi ta'ala, dia pasti bisa melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Disitulah celakanya. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat yang tidak khusyuk, yang tidak betul-betul menyembah Allah secara sungguh-sungguh, yang cuma formalitas atau cuma ria unnas, ingin dipuji manusia. Memang secara logika celaka, kata kiai tadi, ada orang sholat tapi korupsi juga, ada orang sholat tapi maksiat juga. Karena sholat itu buat dia bukan sesuatu yang astaghfirullahaladzim, bukan sebuah pertemuan dengan Tuhannya, dengan Robnya, bukan sebuah permohonan dia dengan Tuhannya, tapi formalitas saja. Jadikan sesuatu yang ya formalitas saja, yang penting gua ada sholat, gua salah sholat. Itulah yang Allah katakan celaka orang yang sholat seperti ini, pasti celaka. Celakanya kenapa? Dia bisa melakukan kemaksiatan walaupun dia sholat. Tapi sebaliknya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi kalau kamu khusyuk, beruntung. Kenapa beruntung? Itu sholat kan komunikasi dua arah, kiai.
Jadi kalau kita bilang Rabbi afirli, baik aku ampuni kamu, warhamni, aku kasihani kamu, langsung Allah jawab, tak berikan aku rezeki, aku kasih. Tapi lekulu syain sababa, melalui proses kausalita, enggak warzukni peluk 10 juta kan enggak gitu. Tapi harus lekulu syain sababa. Nah, kalau sholat kita seperti ini, maka Allah katakan qad aflah, beruntung. Beruntungnya kenapa? As-salatu du'a, ad-du'a silahul mu'min. Sholat itu doa, artinya permohonan. Kalau kita khusyuk, dijawab. Dan doa itu adalah senjatanya orang. Senjata orang mu'min. Jadi, udu'ani astajib lakum, innallaha la yuhliful mi'ad. Itu shadaqallahul azim. Jadi Bang Haji, profesi Bang Haji ini paling sering bersentuhan dengan waktu-waktu sholat. Betul. Misal konser, atau syuting ngambil gambar, zaman-zaman dulu tahun 70-80-90-an. Gimana mensiasati atau mendesain waktu agar konsernya itu, karena Bang Haji kalau konser setengah jam itu enggak puas, kita bisa melempar penonton. Ya, enggak cukup waktu. Nah, kalau misalnya sudah masuk waktu sholat bertepatan dengan konser, saya kira Bang Haji bisa tinggalkan acara atau menjama. Tapi gimana dengan penonton? Baik, saya bisa mundur ke belakang ya untuk menjelaskan ini. Tadi saya cerita soal revolusi musik. Ya. Dari orkes Melayu saya revolut menjadi dangdut. Pada saat itu juga, tahun 70 saya melakukan revolusi musik. Tahun 73, jelasnya 13 Oktober tahun 1973, saya melakukan revolusi iman. Jadi saat itu, nah jadi begini Kiai, ini kalau nggak diceritakan secara detail, dan jadi bias. Ya. Dulu saya itu waktu main musik, main film, ada keresahan di dalam hati saya. Karena saat itu, kenapa sih seniman tuh tarikus sholat, meninggalkan sholat, ya. Waktu-waktu sholat lewat gitu. Terus kenapa sih harus drunk, harus mabuk? Umumnya dulu tuh seniman tuh mabuk. Ya. Mungkin Allah alam kalau sekarang ya. Dulu identik banget. Kenapa harus mabuk-mabukan? Terus kenapa harus pergaulan bebas gitu? Ini yang meresahkan saya. Akhirnya saya berdoa kepada Allah terhadap sholat saya. Ya Allah, seandainya bakat musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong hentikan ini. Tolong cabut passion yang kau berikan ini. Tapi seandainya ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Itu doa saya. Nah jadi dari keresahan-keresahan itu, tahun 70 saya dirikan Sonata Group dan revolusi musik, dan 13 Oktober 73 saya revolusi iman istilahnya. Makanya saya deklarasikanlah Sonata The Voice of Muslim saat itu. Itu serangan bukan main. Bagaimana mungkin musik mau digabung-gabung dengan Islam? Sonata The Voice of Muslim. Saat itu kita ikrar semuanya. Ini passion kita dari Allah. Bahwa mulai saat ini kita tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Kita tidak boleh lagi bla 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 bla. Yang setuju, jabat tangan saya. 1, 2, 3, 4, 7, 8 orang waktu itu. Al-Fatihah. Itu 13 Oktober 73. Sejak saat itu, setiap sholat harus berjamaah. Mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, touring, di kosor, di jamaah. Seperti berjamaah. Nah, wajib berjamaah. Tidak berjamaah sekian kali, out. Ketewan, drunk, out. Itu seperti itu saya lakukan dari tanggal 13 Oktober tahun 73. Jadi kalau Kiai tanya, bagaimana sholat? Ya, seperti itu. Saya tidak mau tampil di waktu misalnya maghrib. No. Mau jam 6 atau tidak. Apapun yang terjadi, lebih baik saya tidak show kalau harus meninggalkan maghrib. Gitu. Kecuali kalau di luar saya bisa jamak. Ini dalam kota mana bisa jamak gitu kan. Kayak gitu, alhamdulillah summa alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih membimbing saya dalam doa saya itu.
Bang Haji, seingat saya Bang Haji pernah dicekal oleh pemerintah Soeharto waktu itu. Ya. Kemudian Pak Harto kemudian memberi penghargaan pada Pak Haji. Ya. Kira-kira lagu apa itu waktu itu akhirnya mendapat penghargaan? Begini, boleh cerita politik ini boleh? Iya, iya. Boleh ya, cerita politik? Ya, silakan, ya. Tahun 77, saya itu membackup P3. Bukan menjadi fungsionaris partai, tidak. Tapi membackup. Simpatisan. Waktu itu ada 3 partai. Ya, PDI, Golkar. P3, PDI, Golkar. Ya. Kenapa saya mengambil P3? Karena P3 lah satu-satunya yang berazas Islam. Asas Islam. Saya merasa punya kewajiban akidah untuk membela Islam. Di P3 lah saya. Begitu tahun berapa itu? Tahun 87. Diganti semua azas tunggal. Tidak aja azas sedang ya. Saya pun mundur dari P3. Tidak membantu lagi. Ya. Karena sudah asasnya sudah lagi. Azasnya bukan Islam lagi. Ya. Saya merasa tidak ada kewajiban untuk membela P3. Hmm. Begitu. Nah, kemudian saya netral selama 2 periode kampanye. Kalau nggak salah tahun 82 saya masih di P3. 87, 92 saya absen di, tidak mendukung siapapun. Tapi setelah itu 92, 97, nah saya dukung Golkar, Pak Harto, atas permintaan saya sendiri. Kenapa? Saat itu Pak Harto di akhir pemerintahannya melakukan Islamisasi besar-besaran. Beliau mendirikan Yayasan Islam Pancasila, membangun ya, betul. 999 masjid. Ya. Kemudian hari-hari besar Islam dibesarkan, semua, wah luar biasa. Saya punya keterpanggilan. Ya. Jadi buat saya partai ini just instrumen saja, bukan tujuan. Tujuan saya lialaili kalimatillah lialaili Islamul muslimin itu. Nah, jadi yang Anda bilang Pak Harto menghargai saya, memberi penghargaan, sebetulnya begini. Nah, jadi waktu 97 itu saya mendukung Pak Harto tanpa diminta. Dari tahun 77 82 diminta pun saya enggak mau. Dikasih apapun saya enggak mau. Tapi di akhir pemerintahan beliau, saya mau bantu Bapak. Seperti itu. Karena sama motifnya. Lialaili kalimatillah, lialaili Islamul muslimin. Nah, Pak Harto almarhum Allah yarham pernah minta saya dialog 4 mata. Nah, inilah yang nggak bisa saya kemukakan di sini. Mungkin itu penghargaan, penghargaan apa? Yang pasti Bang Haji ini raja dangdut is rakyat. Saya mau tahu rakyat bagaimana dari Pak Haji. Kira-kira begitu waktu itu. Dan Bang Haji juga satu, ya katakanlah mubalil. Saya mau tentang kondisi saya dari Bang Haji seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, seingat saya juga Bang Haji dapat penghargaan dari pemerintah karena ada lagu. 135 juta penduduk Indonesia. Kalau penghargaan resmi dari presiden, bintang apa? Lens apa? Kencana. Iya. Tentang kencana kebudayaan itu dari Pak SBY. Oh, SBY. SBY. Yang lagu 135 juta kan zaman Pak Harto. Ya. Kalau sudah di panggung, wah saya terpesona betul itu dengan improvisasi itu luar biasa. Masya Allah. Ya, Masya alhamdulillah. Masya Allah. Jadi berikutnya Bang Haji, sepanjang perjalanan Republik Indonesia, ya, Bang Haji ini sudah melewati manis pahitnya bangsa Indonesia. Persoalan terbesar sebenarnya bangsa kita ini apa nih Pak Haji? Saya rasa apa ya? Bahkan saya mengalami dari presiden pertama loh Pak Soekarno. Oh sempat ya? Ya, saya kan lahir 46. Artinya ketika presiden Bung Karno itu pidato, saya masih kecil. Saya suka dengar radio gitu. Makanya
saya terlahir, karena ayah saya juga seorang tentara ya. Jadi nasionalisme, patriotisme saya mungkin muncul dari ayah saya, dan saya sering mendengarkan pidato-pidato Bung Karno yang memang luar biasa. Beliau memang seorang orator. Nah, muncul kepedulian saya kepada bangsa itu sejak kecil, bersamaan dengan keagamaan itu sejak kecil. Maka saya sering bilang, seni, politik, agama itu satu nafas dalam kehidupan saya. Agama, seni, politik itu satu nafas. Nah, itu bisa dibuktikan misalnya dari lagu-lagu saya. Di sana ada, pasti ada unsur agama, politik, dan sebagainya. Nah, kalau kaitannya persoalan terbesar di bangsa kita ya, pertama ya memang soal ekonomi ya. Bahwa di dalam pembukaan undang dasar itu kan dijelaskan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini yang sampai saat ini belum ada satu presiden pun yang bisa merealisasikan ini amanah konstitusi ini secara, ya katakanlah, secara maksimal, optimal ya. Tapi itu kita sadari bahwa bangsa ini terlalu besar, rakyatnya banyak, dan kita baru merdeka kira-kira baru 74-75 tahun. Amerika sudah 200 tahun lebih ya. Itu pun bisa dibilang belum apa. Kemudian India, Cina, kita rakyat Indonesia terbesar di Indonesia. Terus terang memang ada sesuatu yang tidak mudah untuk mencapai adil, makmur, aman, sentosa sebagai negara yang ideal ya. Tidak mudah, tetapi kita bangga sekali punya dasar negara Pancasila. Itu siapapun bisa mengatakan itu adalah hadiah umat Islam. Five pillars ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dimimpin oleh hikmah nasional, persatuan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau ini diimplementasikan, diamalkan, core-nya ketuhanan yang Maha Esa, seluruh umat beragama laksanakan ini. Kalau dulu Piagam Jakarta kan sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Oke, diganti ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita umat beragama melaksanakan apa perintah agamanya, pasti kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan terwujud. Pasti persatuan Indonesia akan terwujud. Pasti keadilan sosial akan terwujud. Karena pesan-pesan itu adalah tergantung kamu mengamalkan ketuhanan apa tidak. Nah, ini yang sampai sekarang belum ada satu pemimpin yang mampu mengimplementasikan Pancasila ini sebenar-benarnya gitulah. Jadi nggak usah jadi negara Islam, kalau kita amalkan Pancasila aja, sudah isi. Masya Allah ya. Seluruh umat beragama laksanakan perintah agamanya masing-masing. Ini semuanya jalan ini, dari kemanusiaan sampai keadilan sosial, semuanya akan jalan. Nah, itu kalau kayaknya tanya masalah yang besar di bangsa ini apa? Tidak terimplementasikannya Pancasila yang begitu dahsyat sebagai dasar negara kita. Jadi Pancasila hanya di medsos, saya Pancasila, nah, saya Pancasila. Sampai saat ini mohon maaf masih sebagai slogan dan hafalan. Kalau ada pengamalan Pancasila itu, Masya Allah, adil makmur itu cepat banget. Karena coba lihat sumber daya manusia, sumber daya alam kita luar biasa, terkaya di dunia ini. Ya, kalau bahas Masya itu saya ingat Allah. Lagi lagunya Bang Haji. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masya Allah. Subhanallah. Ya, Bang Haji. Sebagai musisi legenda di Indonesia ini, bagaimana Bang Haji melihat perkembangan musik saat ini?
Pertama secara umum ya, saya bersyukur karena sekarang ini orang Indonesia sudah Indonesian minded. Jadi orang Indonesia sekarang sudah gemar, oh saya suka grup ini, saya suka grup ini, saya penyanyi yang semuanya Indonesia. Entah itu popnya, entah itu dangdutnya, entah itu campur sarinya, semua sudah Indonesia minded. Dulu waktu zaman saya muda, semua western minded. Elvis dengan rock and roll-nya, Rolling Stone. Oh iya, kayak gitu. Lagu kita kurang lihat, tapi sekarang secara umum seperti itu. Nah, cuma saja ke depannya, langkah ke depan, saya nggak akan mengatakan dakwah lewat musik, tidak. Paling tidak, bermusiklah untuk menghibur, bukan merusak. Minimal itu. Karena, karena menghibur aja dulu. Paling banyak, paling menghibur. Paling tidak menghibur, jangan merusak gitu loh. Karena daya rusak musik itu luar biasa. Dia bisa menghancurkan keimanan, menghancurkan akhlak, menghancurkan persatuan, bisa banget. Dan sebaliknya dia bisa menghibur. Sementara musik, jangan lupa loh, dia itu health management nomor satu. Terus di samping zikrullah, ala zikrullahi tatma'innul qulub. Tapi mendengar musik, bermusik itu menurut yang saya baca, itu ternyata mendengar musik. Saya beri contoh, baru-baru ini ada satu testimoni dari seorang mahasiswa yang kena penyakit kanker stadium 3. Suatu saya lagi mentas di Bandung, saya kedatangan seorang mahasiswi, bawa kado. Bang Haji, ini hadiah untuk Anda. Sebelah, Anda siapa? Saya mahasiswi universitas apa, semester sekian. Ini hadiah, saya berterima kasih sama Anda. Kenapa? Saya punya kanker stadium 3, dinyatakan sembuh sama dokter karena saya sering mendengar lagu Bang Haji. Wallahi, tanya kepada seorang dokter, namanya Dokter Sibro. Nah, jadi luar biasa manfaat musik ini kalau digunakan untuk hal-hal yang positif, minimal menghibur, tidak merusak, seperti itu. Kita bangga bahwa Indonesia sekarang sudah Indonesian music minded, tidak lagi western music minded. Nah, coba sekarang ditingkatkan menjadi minimal musik yang menghibur, yang melegakan orang, yang yang istilahnya kita jadi sehat gitu. Saya pun dalam berdakwah, saya selalu prinsip menghibur. Nah, karena prinsip saya dakwah, dalam sejam saya ceramah tidak mungkin 60 menit mau serius. Mungkin 40 menit buat orang ketawa, 20 menit serius, 10 menit yang dia paham dan dilaksanakan sudah lebih dari cukup. Masya Allah. Maka dalam dakwah saya itu, saya bilang sama jamaah, kalau kalian mencari dakwah-dakwah yang menghasut, menghina, memaki, kau tidak akan dapat di channel saya. Tapi kalau dakwah-dakwah cerita poligami, ya silahkan cari di channel saya. Itu senang bapak-bapak kalau kita cerita poligami. Bang Haji, kemudian semua profesi pasti pernah mengalami tantangan. Pasti. Saya banyak tantangan dalam dakwah. Saya pernah ditinggal di tengah hutan. Saya pergi ceramah, sopirnya sungguh tinggal kencing di tengah hutan. Saya turun, dia turun, sopir sebelah kanan, saya turun sebelah kiri. Kemudian sopir pergi, dia tidak melihat saya, sudah dia kira saya sudah ada di atas mobil. Jam 1 dini hari. Masya Allah. Jam 6.15 baru dia sadar, tidak ada penumpang di belakang. Masya Allah. Kehujanan saya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Pernah juga di Kalimantan, daerah Sumatera. Ya, berapa jam ke lokasi acara? Dari bandara Jambi ke pelabuhan paling lama yang mungkin 1 jam. Dari pelabuhan ke tempat acara paling lama 2 jam pakai speedboat. Wah, dekat sama daerah Kalimantan. Ternyata sampai bukan speedboat, dekat perahu ketinting. Tok 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 tok. Saya sudah mulai jengkel itu. Ini nipu saya lagi nih. Begitu sudah 3 jam belum sampai-sampai. 4 jam belum sampai. Saya bilang, Pak Haji, Bapak bilang tidak sampai 2 jam. Ini sudah hampir 4 jam belum sampai-sampai. Dia bilang, sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Wah, kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang, kalau saya bilang 9 jam pasti Pak Ustaz tidak mau datang ke sini. Nah, itu banyak sekali tantangan dalam dakwah. Sebagai musisi khas dandut, kira-kira punya pengalaman yang unik yang bisa diceritakan ke kita ini.
biasa, Kiai. Ya. Dulu kan ada istilah perang dangdut sama rock. Perang. Perang ya. Bukan hanya perang opini, tapi perang fisik. Sampai perang fisik. Perang fisik itu bagaimana? Saya buat filmnya itu, Menggapai Matahari ada. Jadi kalau pemain rock main, band rock main, itu lempar batu sama dangduters. Dangdut main, hujan batu. Pernah saya main di Bandung, nah jadi istilahnya nih, dulu pernah ada konflik pertama dari salah satu band rock yang mengatakan dangdut itu bilang gitu. Saya jawab kan. Sejak itulah sampai fisik ya. Jadi saya mengalami banyak hal. Yang paling tragis, saya pentas di Bandung di sarangnya rock ini, rock ini ya. Saya nggak sebut namanya, Ron. Itu hujan batu, orang puluhan ribu. Itu saya ingat betul. Itu pentas, ada kolam di depannya, ada besi. Itu besi itu kayak mie, saking banyaknya orang. Itu waktu hujan batu itu nggak ada orang berani naik, polisi nggak berani naik. Lah, akhirnya saya pasang badan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya perlu gitu kan. Berhenti sendiri. Itu udah penuh batu, untung nggak parah gitu. Sudah selesai, diam aja. Biasa kami mulai. Itu saya filmkan itu. Itu kisah nyata itu. Kisah nyata. Yang Menggapai Matahari. Ya kalau nggak salah Menggapai Matahari ya. Masyaallah. Ya terus Bang Haji, dengan prestasi yang luar biasa, yang tidak semua orang diberikan kesempatan seperti Bang Haji. Ala Muhammad, astagfirullah. Ya, kira-kira apa cita-cita Bang Haji yang belum tercapai sampai sekarang ini? Apa ya, Masya Allah, terlalu banyak Allah memberikan nikmat kepada saya. Wa in ta'udhu ni'matallahu la tusmah. Ya saya ingin sekarang ini, ingin apa yang di sisa usia ini bisa melakukan amal jariah. Entah amal jariah itu melalui film, entah melalui musik, entah melalui tablik. Di sisa usia ini saya ingin sekali tentu husnul khatimah, itu sebenarnya cita-cita yang kita dambakan semua, saya rasa husnul khatimah saja. Dan untuk mencapai itu tentunya di samping doa, saya berusaha agar setiap karya, setiap langkah, setiap aktivitas itu harus menjadi amal jariah. Allahu a'lam bishawab. Ya, saudara, zaman saya kecil dulu di kampung, saya sering menonton beliau. Dengan izin Allah, saya berada di tempat ini satu meja untuk berdiskusi dan membagi kebaikan. Betapa terharunya saya bisa bertemu dengan Bang Haji Robai Rama. Lalu saya membayangkan betapa terharunya kelak ketika kita bertemu dengan Muhammad SAW. Seorang Bang Roma saja sudah menggetarkan hati saya ketika bisa ketemu sosok legenda musik Indonesia yang saya kagumi dan banyak menjadi inspirasi dalam dakwah saya. Saya sudah merasa sangat bahagia. Bagaimana kelak ketika ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kasih Allah. Dalam perbincangan sederhana ini, tidak henti-hentinya Bang Roma mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan pengakuan bahwa kita bisa seperti ini adalah insyaallah hasil kerja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal Islam karena kerja dan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu, sehingga pantas ketika Allah perintah puasa, Allah tidak ikut melaksanakan puasa. Ketika Allah perintah kita haji, Allah pun tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah kita sholat, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Tapi ketika Allah perintah kita untuk bersalawat,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sebaik-baik selawat. Maka tidak heran, mari berdakwalah kalian, berdakwalah kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Semoga ada manfaat. Saya Das Atlatif bersama Bang Haji Roma Irama menyampaikan, semoga perbincangan ini ada manfaat. Dengan kalimat akhir, kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi ingat, jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.